Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah mulai melakukan aktivitas lagi nih. Memang sudah cukup berasa kalau satu bulan gak goes ya. Sudah mulai berat. Oh ya, minal aidin wal faizin dulu kepada seluruh sobat genjot. Mohon maaf lahir dan batin. Saksikan terus video saya. Kali ini kita mau ke arah Tikum. Tikumnya di FX Sudirman. Kira-kira 30 kilo lah dari rumah. Kita mau goes halal bihalal. Saksikan terus. Sekarang kita mau ke Tikum yang pertama dulu di Sumber Arta, ketemu dengan Om Hengki. Nah, ini pembangunan LRT di daerah Jatibening, on progress. Selamat pagi. Bersama Om Hengki. Aduh, sudah 1 bulan tidak goes ini. Gue juga pelan-pelan gue tadi. Santai aja. Agak kaku-kaku gimana gitu kaki. Hampir kesiangan gue. Gue padahal udah bangun jam 5 tadi. Jadi kali malam kondisinya lumayan sepi. Nikmat nih kalau gini. Sepertinya nanti Sudirman akan lumayan ramai. Ya, kita sudah ada di flyover Kuningan. Ini di jalur MRT Kuningan. Semoga cepat beroperasi. Kalau dari arah Cawang sampai Kuningan kemungkinan sudah hampir 60% kali ya, tinggal finishing doang perapihan dari stasiun-stasiun MRT-nya. Kita masih ya kurang lebih 5 sampai 7 kilo lah sampai di titik itu. Sudah ada di Semanggi. Kita belok kiri arah ke FX atau Satu Plaza. Kita melewati jalur sepeda. Ini yang lagi kontroversi sekarang. Antara akan dipertahankan dan dibongkar lagi. Kalau saya sih setuju ini pertahankan. Karena jalur ini bukan hanya untuk sepeda tapi sebagai alat transportasi, banyak manfaatnya teman. Selain sehat, murah, dan tidak berpolusi. Coba kalau udah di jalur sepeda gini kan enak. Kita mau bike walk, udah punya jalan tersendiri. Dengan mungkin menambah rambu-rambu untuk kendaraan bermotor supaya ada beberapa kejadian nabrak separator atau pembatas jalur sepeda. Nah, itu mungkin rambu-rambunya untuk malam hari ditambah seperti apa ya, mungkin dikasih lampu atau apa. Wah, ramai sekali di Tikumnya tuh. Plus 3 masih ramai, alhamdulillah. Masih banyak para pegoes atau pesepeda. Udaranya juga sangat cerah.
culture-culture dengan sepeda sultan-sultan. Oke, kita sudah sampai di Tikum. Kita cari Om Unang dulu. Ada pembalap culture-nya yang average rata-rata 60 nih yang di depan nih. Ini keren nih emang nih. Ini keren nang. Lewat mantap. Gue ser yang rata-rata average 60 cuma dia doang nih. Sabtu bukannya boleh lurus motor? Bukannya Minggu boleh, Sabtu mah? Memang kalau di sini ini aturan yang bisa ngejebak ya. Kalau yang nggak tahu. Jadi gimana nih Om Nang? Katanya jalur sepedanya mau dibongkar. Aduh. Jadi politis banget ya? Iya. Jangan sih harusnya. Iya, sepeda jangan dijadikan alat politik lah. Banyak yang nggak jualan. Mereka mau jualan, takutnya ketupat kita orang di rumah sebanyak. Jadi jualannya kurang laku, makanya mereka nggak jualan dulu. Ya. Ini Burger King. Paling BK. Wah, habis nang. Habis. Itu ada warteg. Berat banget pagi-pagi warteg. Ini nih orang Bintara, kelaparan. Kalau kita kan maklum bau. Kita kan ketupat banyak di rumah. Lah dia kagak ada ketupat. Lebaran kedua nyari opor ayam. Indomie. Makannya Indomie. Gimana? Ayo masih ada nggak? Coba lihat. Emang kalau orang Bintaro yang murah-murah suka nggak kelihatan. Nang, Bintaro tuh kelihatannya yang BK tuh. Anak Bintaro emang gitu, Nang. Bo, minal aidin wal faizin, Bo. Jadi kalau sebelum lebaran kita harus menghina dulu, Bo. Mencela lah. Ini kurusan ini dikit. Iya, ya. Ini juga kan. Iya. Minal aidin wal faizin. Kurusan gua 623 sekarang. Dari 67. Iya, kurusan. Capung. Nah, dia semenjak ada sang hijab, si hijab memang dia berubah. Sampai kalau gue sama orang-orang tua dia enggak mau. Kagak. Hijab. Sama kayak Temi barusan. Ada gue lihat. Terus ngilang dia. Ngilang katanya. Ah kalau sama aki-aki kagak cocok katanya. Speednya masih di bawah 20 semua speednya. Apalagi abis puasa ya. Tadi ungu dia. Hah? Ungu, sendalnya ungu. Kamu pakai sendal ya? Pakai sendal ungu. Oh kalau 2021 setelah Ramadan gitu ya. Biar culture naik sepedanya pakai sepeda. Pakai sendal. Oh iya dia. Jadi jauh-jauh dari Bekasi. Cuma makan bubur lah. Udah lama gak konten ya? Iya. Ini dulu. Gue gak ketemu bang, mau main bang di Bintaro. Iya. Gue udah agak siang sih mas, sore. Jam 7 gue kalau makan bubur agak muamah.
Enggak, soalnya kalau orang Bintaro kalau makan bubur suka mual-mual gitu ya. Iya. Enak. Halalnya sudah selesai ya. Selanjutnya gue serius nih. Gue serius berapa kilo? 100, 200, 300. Pak, nggak mau pulang kalau belum 100. Pulang setut tadi ya sama motor. Tapi ntar dulu lah kalau mau ke ini. Iya lo pemanasan dulu. Iya jangan jauh-jauh dulu ya. Jangan ke Ciherang dulu. Kita mengikut aja. Jadi mau kemana? Ngikutin pemula. Mingdep kemana Mingdep? Jadi emang gue cuci mata Sudirman ngelihat yang naik RB ngelup gitu. Dulu kantornya Cipta Karya tuh bikin. Daerah rumah lu kan enak tuh. Enak tuh. Daerah lo yang targeng Sawangan. Ipan. Iya. Oke, okay, thank you Om Impang. Siap. Nang, lu mana? Gua ke sana. Ini ya. Yo, thank you. Sekarang kita arah pulang. Sobat Kenjot yang sudah menyaksikan video ini.
Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.